Tema 8, subtema 1, usaha ekonomi kelompok, kelas 5 SD. Jenis usaha kelompok, 1. Dikelola oleh pemerintah, 2. Dikelola oleh swasta. Badan usaha pemerintah adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara. BUMN dibagi menjadi 2. 1. Perusahaan umum atau perum. 2. Perseroan terbatas atau persero. Perum seluruh modal dari negara, tujuannya melayani masyarakat, tidak mencari keuntungan, contohnya Bulog, Peruri, Pegadaian. Persero adalah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham. Persero modalnya tidak seluruhnya dimiliki oleh negara. Menjalin kerjasama dengan swasta, mencari keuntungan, contohnya PT PLN, PT Pos Indonesia, PT Garuda Indonesia.